Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau berangkat ke Belitung. Ini udah lagi siap-siap, barang udah masuk taksi semua. Kita tinggal jalan ke bandara. 3.40, kita pesawat jam 6. Semoga kejar sih ya. Halo teman-teman, balik lagi di channelku EDW Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Hari ini kami akan memulai perjalanan menuju salah satu pulau indah yang berada di dekat dengan Sumatera. Dulu dia masuk ke dalam Provinsi Sumatera Selatan, tapi sekarang sudah dimekar menjadi Provinsi Bangka Belitung. Yep, kami akan menuju ke Pulau Belitung yang merupakan pulau penghasil timah dan banyak sekali pantai-pantai indah yang berada di pulau ini. Kami di pulau ini akan riding teman-teman. Kami tidak mungkin mengirim motor karena waktu yang terbatas. Akhirnya kami sewa motor di sana dan banyak sekali drama yang terjadi di sepanjang perjalanan ini teman-teman. Sebenarnya hari ini cerah sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, itu matahari berseran-cerannya, tapi sayang sekali polusi Jakarta yang luar biasa ini memang terlihat sekali apabila kita berada di ketinggian. Ini kita masih berada di langit Jakarta ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat polusinya separah ini. Dan ketika sudah di atas terlihat langit biru menanti kita dan polusi hilang. Ya. Begitu teman-teman, ini perjalanan kita bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu polusi udara di Jakarta itu lagi parah-parahnya. Dan ketika sampai di Pulau Belitung, langit biru terlihat dengan jelas, bersih dari polusi dan indah sekali teman-teman. Motoran di Belitung, tapi kita nggak bawa motor sendiri, terus nggak bawa helm apa, kita nyewa motor di sini. Tujuan kita hari ini mungkin keliling Pulau Belitung ya, aja ambil motor. Jadi kita cuma bawa peralatan motoran, juga nggak bawa banyak sih, malah nggak bawa sepatu malah. Jadi kita sewa Vario di sini. Dari sini rute kita mau ke hotel dulu, naro barang. Terus itu baru kita jalan. Yaudah, kita lihat jalan di Belitung seenak apa. Nanti next time kita bawa opa ke sini atau enggak. Oke, kita jalan-jalan. Ini kondisi bandara Belitung kayak gini. Cuma bandaranya lebih kecil dari ini kayak. Yaudah teman, ternyata yang kita sewa motor orangnya belum datang. Jadi ini bandaranya kecil banget loh. Yang di Bangka masih lebih gede dari ini. Mungkin karena dia ibu kota provinsi kali ya. Ini bandaranya beneran kecil banget. Iya, karena yang nganter motor belum datang, ya udah kita tunggu di ada Indomaret di situ. Oke, Indomaret jajan. Cuma nungguin dia datang. Nih, bawa koper. Jarang-jarang bawa koper. Tapi karena memang kita di sini nyantai sih ya. Yaudah kita ke apa namanya, bawa koper, dua baju sama tas nih, drone segala macam, kamera. Capek. Sini. Oh ya, itu bandaranya itu kayak Sintang ya. Teman-teman tahu Sintang itu di Kalimantan Barat. Nah, itu bandaranya segede gitu sih. Cil. Oke, kita ke Indomaret dulu.
Coba duduk. Teman-teman kita lagi di cafe teras maksudnya. Di daerah bandara ya, bandar. Sambil nunggu abang sewa motornya belum datang. Jadi kita ngadem dulu di sini. Teman-teman, kita sarapan dulu makanan khas Belitung. Indomie telur. Jadi masih nunggu motornya datang, langsung kita jalan. Kita mau sarapan dulu makan Indomie. Indomie pakai telur. Harusnya udah nyampe sih orangnya sih. Oh, udah nyampe orangnya. Oke, orangnya udah nyampe. Kita ambil motor dulu, habis ambil motor kita baru makan. Oke. Okay. Teman-teman, kita dapat motornya. Kita pengen nganter Abang, siapa namanya? Bang Dika. Aduh, ini bannya agak botak nih. Jadi jangan miring-miring kita. So far kondisi oke ya. Cuma bannya dong tuh agak habis. Nanti kita makan mie dulu, terus makan sarapan baru kita jalan. Cuman belakangnya agak botaknya agak serem. Ya namanya juga motor sewaan ya. Oke. Okay. Ready to explore. Yes, akhirnya kami mengaspal juga di Pulau Belitung. First impression sih jalannya bagus ya. Kita keluar dari bandara. Bandara juga kecil sih. Keluar bandara juga nggak jauh-jauh banget dari jalan raya. Nah ini kita ketemu pertigaan. Kalau kita ke kiri itu kita ke Manggar. Terus kalau kita ke kanan kita ke Tanjung Pandan, ke ibu kotanya. Jadi di Pulau Belitung ini ada dua kota besar teman-teman. Ada Manggar sama ada Tanjung Pandan. Nah yang besarnya Tanjung Pandan, kalau Manggar itu dia kota kecil sih. Kalau Manggar itu dia Kabupaten Belitung Timur, kalau Tanjung Pandan itu di sebelah barat. Nah kami riding dari timur ke barat. Nanti di sore hari teman-teman ikutin aja video ini. Nah mungkin akan ada di part selanjutnya ya. Ini akan aku bagi beberapa part karena sayang banget kalau dipotong-potong. Ya teman-teman, aku pertama kali melihat jalan di Belitung ini, sumpah jalannya bagus banget teman-teman. Jalannya itu mulus banget. Ini teman-teman bisa lihat jalannya mulus banget sini. Nah seharusnya di depannya itu kami belok kanan teman-teman, karena belum melihat map. Akhirnya aku main lurus aja gitu loh. Karena kalau lurus itu kita ke Tanjung Pandan. Nah kalau belok kanan itu ada jalur potong ke hotel yang akan kami tinggali dalam beberapa hari ini. Nah harusnya kami belok kanan di sini teman-teman. Nih harusnya kami belok kanan di sini ke Lesong Panjang. Tapi karena belum melihat map, kami lurusnya mikirnya Tanjung Pandan gitu. Jadi hotelnya pasti dekat Tanjung Pandan, ternyata tidak. Hotel kami itu ternyata dekat dengan pantai Tanjung Kelayang. Jadi dia agak di pinggir kota terbalik. Karena nyasar, awas kar. Sini mobilnya kencang. Jalannya bagus.
Oke teman-teman, setelah kita lanjut terus dan jalannya itu beneran jalan Belitung, first impression aku riding di sini jalannya bagus banget. Jalannya mulus, lebar. Beneran jalannya bagus banget. Tapi satu yang disayangin ya, karena Vario yang kami sewa ini bannya botak. Jadi jalan sebagus ini aku nggak berani kenceng karena licin banget bannya. Nah, akhirnya kami tuker motornya. Mungkin akan ada di episode selanjutnya. Teman-teman bisa lihat jalannya sebagus ini. Ternyata Pulau Belitung ini juga lumayan banyak kebun sawit ya teman-teman. Tapi kalau dilihat kebun sawitnya udah tua-tua semua. Jadi udah kayaknya sih udah nggak berproduksi sih. Berapa? 24. Masih jauh gak sih Bu ke kota? Hotel. Itu bukan kota sih dia, pinggiran. Kota di sana. Oh. Di sini di pelayang. Pantika lah sini. Iya. Kasih baru datang ya. Iya. Kasih ya, Bu. Dua 14.000 seliter. Gede banget. Itu ada mobil pom bensin. Berarti di depan ada bensin. Gak berani tos-tosan. Soalnya ini 10 kilo aja kita lurus. Setelah isi bensin, drama pertama terjadi. Aku lupa kalau aku itu ternyata pakai sarung tangan. Sarung tangan yang jatuh di dek motor itu, aku lupa benar-benar pakai sarung tangan. Main jalannya yang pakai sarung tangan. Nah, setelah perjalanan sekitar 1-2 kilo baru ingat, oh ya sarung tangan gua mana ya? Kok nggak ada? Terus aku ingat-ingat lagi, oh ternyata kayaknya jatuh deh pas isi bensin. Dan benar teman-teman, sarung tangannya jatuh. Dan ketika kami kembali lagi ke jalan ini, dan sarung tangannya itu ketemu di pinggir jalan. Emang masih rezeki sih ketemu lagi sarung tangan itu. Ya teman-teman, ini kami belok ke kiri ya. Karena aku nggak pakai handphone ditaruh, jadi cuma dengerin suara doang. Ternyata belok kirinya di depan lagi.
ini kami salah belok teman-teman. Aku nggak tahu ini kemana kalau belok ke sini, tapi jalannya masih bagus banget. Akhirnya muter balik lagi karena salah. Nah harusnya kita lurus dan belum belok. Nah tadi kita datang dari sebelah kanan teman-teman, harusnya itu lurus saja, tapi kenapa belok ya? Kalau kita lihat rumah-rumah di sini masih rumah-rumah Melayu ya teman-teman, identik banget. Nah ini adalah jembatan Pelangi yang berada di Sijuk. Oh ya, hotel kami berada di kawasan Sijuk. Dan kalau lurus lagi itu ada pantai Pasir Putih yang bagus banget teman-teman. Masuk pantai di sini rata-rata gratis ya teman-teman. Paling bayar itu cuma 1.500, masalah bayarnya itu juga itu murah-murah deh. Itu sebelah kanan kita itu udah pantai teman-teman. Kalau teman-teman lihat di ujung ini jalan ini, terus di ujung sebelah kanan itu dia udah pantai. Nah sini ada beberapa hotel juga yang serem sih ya, kayak contoh kayak ini Jepang. Ya sih udah nggak beroperasi atau. Daerah Sijuk ini masih banyak tanah kosong teman-teman, jadi masih banyak investor yang masuk ke daerah sini. Ya teman-teman, setelah kita melakukan perjalanan 30 menit sampai 40 menit, akhirnya kami sampai juga di daerah Sijuk di mana hotel kami berada. Kami akan menginap di sini selama 2 malam dan di sini itu hotelnya punya punya pantai pribadi berpasir putih. Sumpah bagus banget teman-teman. Dan harga yang kami dapat cukup murah ya teman-teman untuk hotel bintang, bintang 5 deh, bintang 4 gitu. Dia punya pantai pribadi berpasir putih. Nah sudah termasuk sarapan, menurutku harganya sih worth it banget sih. Sekedar info, harganya di bawah 1 juta dan kita udah dapat view pemandangan sebagus di sini. Kita jalan lagi teman-teman, mau ke Danau Kaolin. Ini si Nona yang bawa motor. Nyari apa? Sedang persiapan. Oke, ini jalannya teman-teman. Jalannya di Belitung mulus banget ya. Nih, depannya kayak gini tuh. Jalannya gila. Mantap juga jalan. Oke teman-teman, segini dulu perjalanan part pertama kita di Belitung. Di next part kita akan explore keindahan Belitung dan makanannya tentu saja. Jadi jangan lupa subscribe channelku agar gak ketinggalan perjalanan seru lainnya. Klik like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Nanti kita ketemu lagi di video-video motoran dan adventure selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton. Oh ya, jangan lupa selalu gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor ya teman-teman, karena berbahaya buat teman-teman kita yang di belakang. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton dan salam muter-muter.